Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nur Muamaroh. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang cara menonton atau mencari waktu yang pas saat server tidak error, hingga kita bisa menyelesaikan pelatihan dalam waktu sekejap atau dalam waktu yang cepat. Nah, waktu-waktu kapan aja sih yang servernya sedang tidak error atau bisa menyelesaikan pelatihan dalam waktu singkat? Kalian simak saja videoku sampai habis tanpa skip agar kalian menghindari gagal paham atau mudah mengerti untuk video aku kali ini yang aku buatkan untuk kalian. Karena video ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita akan membahas untuk video yang sulit sekali ditonton atau jaringannya itu agak susah ya. Padahal kita sudah memakai wifi atau sejenisnya, tapi tetap saja kadang servernya suka error. Sering sekali muncul tampilan seperti ini atau seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalian simak saja video aku sampai habis. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu support dan dukung YouTube channel aku. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu teman-teman tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi seputar kartu prakerja yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu upload untuk informasi seputar kartu prakerja yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita simak videonya sampai habis tanpa skip. Let's go. Oke teman-teman, di sini aku akan coba masuk lewat browser ya. Kalian boleh ikutin cara yang aku gunakan. Nah, di sini aku sudah login ya. Jadi kalian login terlebih dahulu untuk kalian yang belum login. Kalian pergi ke browser lalu kalian ketik backing word login, nanti kalian masukkan email beserta password yang kalian daftarkan. Lalu maka tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung saja ya. Klik garis 3 yang ada di sebelah sini. Manage account, terus my course. Ini aku belum menyelesaikan pelatihannya ya, karena tadi pagi tuh masih error ya teman-teman, jadi belum dilanjutin. Nah sekarang ini aku mau ngelanjutin. Nah di sebelah sini kalian bisa lihat ya, tanda hijaunya itu baru 14% alias belum komplit 100%. Nah pastikan ya, ini tuh tampilannya sudah komplit 100% teman-teman. Nah kalian klik aja. Di sini aku mau ingetin kalian atau aku mau mengingatkan untuk kalian, untuk videonya ini tidak bisa di skip ya teman-teman. Jadi kalian emang harus benar-benar tonton sampai habis tanpa skip ya teman-teman. Jangan di skip, itu nggak akan bisa. Nah di sini kalian bisa lihat ya, video ini tidak dapat di skip alias kalian harus menontonnya sampai habis, sampai tuntas gitu ya. Karena percuma juga kalau kalian mau skip, itu pasti balik lagi ke awal, balik lagi ke awal itu malah makan waktu ya teman-teman, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya servernya error dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nemuin waktu yang pas nih, kayak sekarang ini pukul 13.42, ini lumayan ya lancar gitu. Nah itu teman-teman ambil waktu di jam segini, boleh banget ya gitu. Atau misalkan di jam segini di HP teman-teman atau pelatihan teman ambil itu masih error juga, boleh lagi nanti diambil waktu pukul 16 ke atas alias jam 4 sore ke atas gitu ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya di sini alhamdulillah agak lancar. Nah di sini aku nggak akan kasih contoh untuk penontonan videonya sampai tuntas ya, karena aku hanya mempersingkat waktu aja gitu untuk waktu yang tepat tuh jam berapa. Nah ini boleh kalian coba ya di jam segini, yaitu 13.43. itu lumayan servernya lagi nggak terlalu error. Kalian bisa lihat ya di sebelah sini, itu pelatihannya baru sampai 13% alias atau 14% ya tadi. Jadi ini real ya, real video atau pelatihan yang belum terselesaikan, bukan video re-upload aku. Jadi ini benar-benar pelatihan aku yang belum terselesaikan dan ingin aku selesaikan. Teman-teman boleh dicoba ya. Dan pastiin teman-teman jangan menggunakan data, itu pasti bakal makan kuota banyak banget. Jadi kalian menggunakan wifi saja ya, atau bisa numpang ke temennya sebentar gitu, menggunakan wifi agar tidak memakan banyak kuota gitu ya teman-teman. Karena walaupun memakai wifi itu nggak bakal ngejamin untuk
jaringannya itu lancar atau videonya bakal lancar sehari kelar. Enggak ya teman-teman. Jadi itu tergantung servernya, tergantung yang login itu lagi banyak atau enggak gitu. Ini mungkin yang login lagi dikit ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini alhamdulillah lancar ya. Boleh teman-teman dicoba di pukul jam segini. Nah itu pastikan untuk pelatihannya, ini kan ada 3 section ya. Section pertama pretest aku sudah menyelesaikan. Lalu section kedua itu pengetahuan dasar tentang donat, sudah terchecklist semua juga sampai quiz ya. Bedanya itu di gelombang-gelombang sebelumnya, waktu aku dulu itu satu video satu quiz. Nah ini beda banget ya. Ini satu section itu satu quiz tapi videonya banyak banget gitu ya. Nah untuk section 2 sih ini gak terlalu banyak ya, cuman 4 video gitu. Nah terus di section ketiga ini aku lagi menyelesaikan pelatihan yang section ketiga. Nah ini untuk video yang pertama ya, yang kedua, yang pertama sudah checklist. Dan di sini ada videonya lumayan ya, ada banyak ya. Nanti ada quiz juga di akhir dari video section 3 ini. Nah di sini ada tulisan studi kasus membuat kue. Nanti bakal kayak turun email gitu ya teman-teman. Nanti tampilannya seperti ini, kayak misalkan disuruh ngirim pelatihan gitu atau video gitu. Nah itu gak diwajibkan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih nanya, masih bingung gitu, apakah wajib atau enggak untuk mengirimkan video, itu jawabannya enggak ya teman-teman. Yang penting itu untuk platformnya 100%. Kalau untuk nilai teman-teman itu tidak terlalu mempengaruhi ya, tapi minimal banget 75 atau 80 itu oke lah gitu ya, agar si sertifikatnya cepat turun. Karena banyak banget dari salah satu subscriber aku ya, itu nilainya kebanyakan kayak di bawah 70, tapi alhamdulillah sertifikat tetap turun di dashboard prakerjanya. Nah, buat teman-teman yang masih nanya atau masih bertanya, Kak, kapan sih kita bisa mengklik atau bisa memberi rating dan ulasan di dashboard prakerja? Itu jawabannya paling cepat 3 hari dan paling lama 7 hari. Kalau sampai 5 hari belum bisa mengklik atau memberi rating dan ulasan di dashboard prakerja, teman-teman langsung live chat pihak backing word-nya ya. Nah, terus kalau misalkan buat teman-teman yang masih nanya, Kak, berapa lama sih di dashboard prakerja tuh turun sertifikat kita gitu. Nah, itu paling cepat juga 3 hari, paling lama 10 hari ya, teman-teman. Kalau dalam waktu 1 minggu sertifikat belum turun secara otomatis di dashboard prakerja, teman-teman langsung live chat juga agar cepat diurus ya, teman-teman. Ingat teman-teman, live chat itu berlaku hanya di weekday, tidak di weekend. Untuk Sabtu Minggu itu libur ya, teman-teman. Jadi tidak akan bisa live chat gitu. Jadi kalau teman-teman mau ambil tuh kayak di jam-jam sepi atau yang belum ramai, kayak pagi-pagi banget lah misalkan gitu ya, misalkan di hari Senin jam 7 pagi gitu, itu bisa lah ya. Oke, jadi bisa cepat terbalaskan juga dari pihak si backing word-nya itu. Oke, terus masih ada juga yang bertanya, Kak, untuk jadwal insentifnya kira-kira kapan turun? Jadi gini teman-teman, kalau kalian sudah memberi rating dan ulasan, terus dashboard prakerjanya itu sertifikatnya sudah muncul secara otomatis. Nah, untuk si jadwal insentifnya itu akan turun dalam waktu 7 kali 24 jam. Yang artinya itu kira-kira 8 atau 9 harian ya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja, nanti bakal turun kok jadwal insentifnya secara otomatis. Nah kalau untuk cairnya itu sudah ada jadwalnya sendiri ya. Nanti teman-teman bisa lihat kalau jadwal insentifnya sudah muncul secara otomatis di dashboard prakerja kalian masing-masing. Ingat teman-teman, pastikan kalian sudah menyambungkan e-wallet terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum membeli pelatihan, alangkah baiknya sih menyambungkan e-wallet atau rekening bank ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Nah untuk teman-teman yang ingin menyambungkan e-wallet lewat GoPay, kalian bisa ikutin caranya di video yang udah aku buatkan. Kalian tinggal klik aja ikat di atas, itu udah aku buatkan videonya detail banget ya. Teman-teman bisa langsung tonton saja videonya dan ikuti caranya. Nah kalau misalkan teman-teman belum menyambungkan e-wallet gitu, terus membeli pelatihannya terlebih dahulu, itu gak apa-apa sih ya. Cuman sih kayaknya lebih enak gitu menyambungkan e-wallet terlebih dahulu. Nanti membeli pelatihan, terus menyelesaikan pelatihan, beri rating dan ulasan, turun sertifikat di dashboard,
turun jadwal insentif. Nah enak, tinggal nunggu jadwal cair gitu aja ya teman-teman. Selanjutnya tinggal penarikan dari e-wallet yang kita cantumkan ke rekening yang sudah kita siapkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video yang aku buatkan kali ini untuk kalian. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu dan dukung terus YouTube channel aku. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi seputar kartu prakerja yang insyaallah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu upload informasi seputar kartu prakerja yang terupdate, yang insyaallah pasti akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman, jika kalian menyukai video yang aku buatkan kali ini untuk kalian, kalian boleh tekan tombol like ya. Dan jangan lupa like video-video aku yang lainnya juga. Jangan lupa bantu share di sosial media manapun. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.